Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. Nasihat Imam Al-Ghazali selanjutnya. Ayyuhal waladu wahai anakku, ij'al al-himmata, tempatkanlah gelora semangat, firroh di dalam roh, wal hazimata fin nafsi, dan kekalahan di dalam nafsu. Jadikanlah gelora semangat di dalam roh, jadikanlah kekalahan di dalam nafsu. Ada senada dengan nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Ibad, dikatakan tuba beruntung liman kana akluhu amiran, orang yang menjadikan akalnya itu sebagai raja, sebagai pemerintah. Akal dijadikan sebagai raja. Jadi untuk melihat dia gunakan akal dulu, dia gunakan otaknya dulu. Ini kalau saya melihat ini untungnya apa, ruginya apa. Untuk berkata-kata ya, dia saring dulu dengan akalnya, perkataan saya ini manfaat atau mudharat. Kalau dia mau memegang, mengambil sesuatu, kalau dia ingin berjalan ke suatu tempat, maka akallah yang memerintahkannya. Tuba liman kana akluhu asiran, beruntung orang yang akalnya itu sebagai amiran, sebagai pemerintah, sebagai raja. Wahawahu, dan hawa nafsunya asiran, sebagai tawanan. Hawa nafsunya sebagai tawanan. Akal sebagai raja yang memerintah, hawa nafsu sebagai tawanan yang diperintah. Wal mauta bil badani, jadikan mati di dalam badanmu. Jadi hitunglah dirimu sebagai orang yang akan mati. Itu sebabnya saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap akan tidur selalu kita doa Allahumma bismika Allahumma ini bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Kenapa? Karena tidur itu seperti mati. Tidur itu saudaranya mati. Berapa banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun-bangun lagi sudah. Nah ketika bangun, maka doa yang diajarkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita lewat tidur. Itu ya kematian di dalam badan kita. Imam Sufyan As-Sawri, seorang ulama dari generasi tabi'in, mengatakan man aksara zikral qabri wajadahu radatan min riyadil jannah. Siapa saja yang banyak mengingat kubur, mengingat kematian, mengingat kubur. Kalau kita ingat saudara sekalian, berapa banyak teman SD kita yang sudah pada wafat. Ya. Teman SMP kita yang sudah pada meninggal dunia. Teman kuliah kita yang sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belum dipanggil? Jawabannya karena Allah masih memilih kita, masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal. Jawabannya karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki amal. Barang siapa yang banyak mengingat kubur, kata Imam Sufyan As-Sa'uri, wajadahu rawdatan min riyadil jannah, dia akan dapatkan kuburnya nanti sebagai taman di antara taman-taman surga.
dia akan dapatkan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Waman ghafara, dan siapa yang lalai an zikrihi, dari mengingat kubur. Artinya lalai dari mengingat kubur, dia tidak persiapkan hari untuk dia masuk kubur, tidak memperbanyak amal, tidak memperbaiki amal, tidak tobat dari kesalahan dan dosa. Wajadahu hukratan min hukarin niran, dia akan dapatkan kuburnya nanti adalah lembah di antara lembah-lembah api neraka. Jadi kubur itu bisa jadi rokok, bisa jadi hufrah, bisa jadi taman surga, bisa menjadi jurang neraka, tergantung siapa yang memasuki. Nah, Imam Al-Ghazali suruh kita ini jadikan kematian dalam badan kita. Ya, dalam kitabnya yang lain, kitab Bidayatul Hidayah, diajarkan adab-adab tidur, bagaimana kita tidur meniru-niru mayit waktu dikubur. Jadi sunat Nabi kalau kita mau tidur menghadap kiblat, kemudian ya kalau bisa nih muka kita tempelkan ke dinding rumah kita, ke dinding kamar kita. Sebagaimana mayit ketika ditaruh di liang lahat ya menghadap kiblat, kemudian ya apa mukanya ditempelkan ke dinding kubur. Di dinding kubur matikan lampu. Matikan lampu. Ya. Bayangkan kita tengah berada di alam kubur. Nah itu yang belum sholat isya buru-buru kaget, astagfirullahaladzim, belum sholat isya. Ya bangun dia sholat isya, kenapa? Ingat di kubur. Ingat di li'anna manzilaka al-qabr, karena tempatmu adalah kubur. Tempatmu adalah kubur. Kalau di rumah yang kita tinggali itu tinggal beberapa kalender lagi sekali. Tinggal ganti beberapa kalender lagi kita tinggalkan itu. Begitu kita masuk kubur, katakanlah ini tahun 2023. Nanti kiamat tahun 5000 bang, atau tahun 3000. Berarti 1000 tahun kita berada di dalam kubur. Begitu lama kita berada di dalam kubur. Wa ahli makabir, dan ahli kubur yang tansirunaka, menunggumu fi kulli lahdatin, di setiap detik, di setiap kejap mata, tasilu ilaihim, kapan kamu sampai kepada mereka. Kita kan kalau pulang ke rumah nih dari kantor melewatin kuburan apa enggak? Hah? Lewatin kuburan berarti ya? Ya melewatin kuburan. Nah itu pada nunggu kapan nanti sampai ke sini? Kapan nanti berbaring di sini? Iya? Hatim al-Afham mengatakan, man marra bil maqabir, siapa orang yang lewat di kuburan, lewat ya di pemakaman, falam yatafakkar li nafsihi, kemudian dia tidak berpikir kepada dirinya sendiri, ya Allah kemarin sahabat saya dikubur di sini, padahal dia lebih muda dari saya, padahal dia lebih kaya dari saya, padahal dia lebih sehat dari saya, tapi dia sudah terbaring saat ini. Walam yatafakkar li nafsi, dia tidak berpikir untuk dirinya. Walam yaku lahum, dan dia tidak berdoa untuk ahli kubur yang dia lewati. Minimal assalamualaikum ya ahli diyar, ya ahli kubur, ya ahli la ilaha illallah. Akan khana nafsahu, sungguh orang itu telah mengkhianati dirinya. Wa khana lahum, dan mengkhianati ahli kubur yang dia lewati. Ahli kubur yang dia lewati. Iyaka, takutlah kamu, berhati-hatilah kamu. Iyaka, diulang lagi, hati-hatilah kamu. Antasina ilaihim, kamu sampai kepada mereka dikubur di dekat mereka, ahli kubur, bila zadin, tanpa membawa bekal.
amal tentunya, amal soleh. Apa yang pertama kali dihisab? Sholat. Yang pertama kali dihisab? Sholat. Kita kan baru benar sholat ini belakangan ini aja. Dulu waktu pertama kali balik umur 15 tahun, ingat gak saudara? Berapa kali ninggalin sholat subuh? Berapa kali ninggalin sholat isya? Apa udah ya sejak balik udah full semua? Kita hisab diri kita. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, supaya qula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, berinfaklah kamu, hai orang-orang yang berikhtimal, infakkan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Infakkan dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Yang Allah rezekikan ternyata bukan cuma harta, umur, kesempatan, kesehatan. Rezeki apa bukan saudara? Rezeki. Umur panjang rezeki, kesehatan itu rezeki. Manfaatkan umur panjang, kesehatan, kelapangan waktu, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau udah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani, baru dia ngomong, ya Allah, coba engkau tunda barang sehari dua hari, apalagi seminggu dua minggu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, niscaya saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah dengan harta yang engkau titipkan kepada saya. Wa akum minas salihin, saya janji bakal jadi orang saleh, ya Allah. Saya janji bakal jadi orang saleh. Salat saya beresin, ibadah saya benerin. Tapi walayu akhirallah menaksan idza jaa ajalha. Kalau sudah datang ajalnya, Allah tidak akan memberikan tenggang waktu lagi. Allahu khabirum bima ta'malun. Kata Abu Bakar Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga mertua Nabi yang kuburnya ada bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang mertua Nabi yang menjadi khalifah Nabi yang pertama, cuma 2 tahun sudah. 2 tahun beberapa bulan dia menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakitnya ini karena menahan rindu yang sangat berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit menahan kangen yang sangat berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ya membawanya kepada kematian. Diceritakan bahwa ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, kemudian jenazahnya dibawa di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat kemudian yang menggotong jenazah Abu Bakar Siddiq berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin bil bab. Assalamualaikum ya Rasulullah, ini Abu Bakar ada di depan rumahmu, ada di depan kamarmu, karena kubur Nabi dulu adalah kamar Nabi. Maka ketika itu ta'ata hati pun yang tiba, tiba-tiba ada suara dari dalam kubur Nabi. Ada suara dari dalam kubur Nabi yang mengatakan, adkhilu alal habib, masukkan oleh kalian kepada kekasihnya. Fa'innal habiba mustaqun ilal habib, karena seorang kekasih rindu kepada kekasihnya. Jawaban dari Rasul, adhilu ilal habib, fa'innal habiba mustaqun ilal habib, karena seorang kekasih akan rindu kepada kekasihnya. Nabi tahu bahwa Abu Bakar Siddiq yang menahan rindu yang sangat dalam, sampai membuat hatinya menjadi sakit, badannya pun ikut menjadi sakit, dan menghantarnya kepada kematian. Abu Bakar Siddiq berkata,
Hadhil ajsadu, jasad kita ini jasad kita, badan kita, tubuh kita. Qafasut tuyur, umpama sangkar burung, awis tablul dawar atau sangkar atau kandang sapi katakanlah. Nah, sekarang lagi musim sapi nih. Lagi musim kambing, kandang sapi. Bau kandang sapi. Bau sapi mah tidur di situ, buang air di situ, kencing di situ. Makan di situ, bau. Diibaratkan kandang sapi atau kandang burung. Sangkar burung. Semakin mahal burungnya, semakin bagus sangkarnya. Semakin mahal burungnya, semakin bagus sangkarnya. Kata pakar, maka berpikirlah kamu binafsika pada dirimu. Min ayyihima anta, kamu ini kalau diibaratkan kandang sangkar burung dan kandang sapi, badan kita ini kandang sapi atau sangkar burung. In kunta minat tuyur, jika engkau termasuk daripada burung-burung al-uluhiyah yang kalangan atas, fahina tasma'u, maka ketika engkau mendengar tonina tibli, suara bunyian atau genderang dari Allah yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyati, jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepadaku, kata Allah, radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Tatiru, maka kamu akan terbang sa'idan, naik ila antakuda fi a'ali burujil jinan, sampai ke tempat tinggi istana-istana yang ada di surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, ihtazza arsul rahman, berguncang arsnya Allah. Ars ini makhluk Allah yang paling besar.